subscribe dulu ke channel aku, oke? Hai, selamat pagi dan sekarang aku lagi di Abu Dhabi. Nah ini sekarang kita mau naik bus, kita mau ke Abu Dhabi. So, where are we going ini? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Are you excited, Andy? I think we're gonna go holiday a lot in here. Yeah. Hai semuanya. Sekarang kita lagi di jalan mau ke Abu Dhabi. Sekarang kita lagi naik bus. Jadi dari Dubai itu kita bisa naik bus. Aku nggak tahu harganya berapa, sekitar kata teman aku sih kata ini cuma 25 dirham kali aja 3.500. Udah gitu ini apa sih namanya, perjalanan itu sekitar 1 jam 45 menit, 2 jaman lah ya. Jadi Abu Dhabi Dubai itu kayak Bandung Jakarta gitu. Udah gitu ini tuh tempatnya di IBN Batuta Diva. Jadi kayak di IBN Batuta itu daerahnya di situ tuh ada ininya apa sih namanya, kayak terminal bus, banyak banget di situ. Nah naiknya dari situ, jadi kalau nggak salah setiap 15 menit sekali atau 30 menit sekali itu selalu ada bus yang menuju Dubai Abu Dhabi ya. Terus bayarnya itu yang kayak pakai kartu, apa sih namanya, kayak kartu yang aku buat pakai si metro itu, yang kayak kemarin aku udah kasih tahu, kartu yang silver itu. Nah, tinggal ditap-tapin gitu, dapat kan? Ya, jadi kalau kalian mau yang ada liburan, aku saranin si naik bus. Ya. Who am I to let you down? We need to use a taxi. There. Oh. Nah ini udah busnya. Sampai situ. Itu kayak stadion gitu dia. Tapi nggak tahu ada acara apa nggak di sana. The view is amazing. Keren banget ini asli view-nya. Oh. Tuh. Asli. Yeah. I don't think we're gonna go to, we not need to go to Burj Khalifa again after see this. Yeah. Right? Huge. Yeah, huge condo. Wow, this is so good, yeah? It's a good view here. Really? Yeah. Maybe you know that. From internet? This is the second one. Ah? What? Tito.
The back. Swimming poolnya tapi indoor dan ini view-nya. Oh my god, kacanya rada kotor tuh. Lo bisa, kita bisa ngelihat seluruh Abu Dhabi di sini. Kita tuh kesini jam berapa ya? Jam 6-an setelah Hendy kerja. Jadinya kita kesini agak-agak malam. Terus sampainya itu sekitar jam 8-an gitu. Udah gitu kita stay di Landmark Tower. Landmark Tower itu tower tertinggi nomor 2 setelah di Abu Dhabi. Jadi yang pertama itu apa sih namanya, aku lupa itu namanya, tuh dia yang ini nih, yang sebelah sini ini, itu tuh nomor 2. Jadi sebelum, itu tuh yang nomor 1, ini nomor 2. Jadi kita bisa ngeliat view-nya dari sini ke sana. Ini tuh cakep banget view-nya, malamnya juga bagus banget, kita bisa ngeliat seluruh Abu Dhabi. Udah gitu siangnya lagi surprise banget, gua pagi-pagi ngeliat view-nya, oh my god, pantainya itu bersih banget, banget. Tapi karena summer, nggak mungkin juga sih kesana, soalnya panas banget kita. Mungkin nanti kalau winter next time, kalau misalkan kita udah settle down, udah dapat rumah, udah dapat mobil, jadinya kita bakalan kesini pas lagi winter, pas nggak begitu panas kayak sekarang, kita bisa jalan-jalan. Kalau sekarang kayaknya nggak dulu deh, karena di sini itu panasnya tuh yang panas banget. Pokoknya nyaris setiap video gue akhir ini tuh gue ngeluh panas, dan itu tuh emang benar-benar panas. Kalau yang udah pernah ke UAE itu tuh rasanya wow, pokoknya amazing. Sampai 41, 40 ke atas deh. Itu tuh kalau misalkan dari siang hari dan malamnya pun masih panas. Jadi kita di sini tuh cuman weekend, cuman hari Kamis malam Jumat sampai hari Sabtu, karena weekend di Middle East itu
hari Jumat dan hari Sabtu, hari Minggunya itu justru masuk kerja kayak kita hari Senin di Indo. Iya. Jadinya ya agak-agak masih kaku sih sebenarnya untuk weekend hari Kamis dan hari Jumat. Di sini tuh cuma kita kesini cuma nyamperin temannya Andy yang dari US, jadinya kita nggak benar-benar turis things, jadi nggak ke daerah-daerah turis, jadi benar-benar khusus buat dia kesini. Sayang sih, next time deh kalau kita udah settle down kita bakalan datang kesini, kita bakalan do turis things. Jadi tadi kita brunch di sini, udah gitu ternyata di sini pun nggak jauh beda yang aku pikir awalnya tuh muslim banget, muslim country, karena kebayang gak sih di Abu Dhabi dan Dubai itu kebanyakan mayoritasnya tuh yang aku pikir tuh kayak Saudi Arabia, tapi ternyata enggak. Di sini tuh sama, nggak jauh beda kayak Singapura, tapi emang lebih banyak orang Arab dan Indianya. Dan tadi kita brunch di salah satu hotel, di dalam hotelnya sih sebenarnya, dan itu tuh enak banget, super enak banget. Aku nggak tahu harganya berapa karena bukan aku yang bayar, aku belum nanya Andy juga itu harganya berapa. Di situ tuh ada dua tipe brunch, jadi yang satu alkohol, yang satu lagi biasa non alkohol. Dan yang satu alkohol itu ada dua tipe lagi, yang alkohol biasa dan champagne. Jadi kita kok ngambilnya tuh yang biasa. Kita tadi bloody, dapat Bloody Mary wine, dapat banyak banget. Itu standnya pas begitu masuk ada si apa, pokoknya di restoran itu tuh ada 7 stand, jadi berbagai macam kultur di situ, makanan banyak banget. Yeah, enak banget pas begitu masuk. Pokoknya enak banget deh, kalian kudu coba kalau misalkan ke Dubai, harus ke hotel ini. Nanti alamatnya aku bakalan taruh di description box, oke? Terus aku nggak tahu nanti kita ke mana lagi, jadi keep on watching dan aku nggak bakalan videoin. Jadinya hope you like it. Semoga kalian bisa ngasih like aku. Kita coba 1000 like. Coba kita lihat 1000 like. Kalau misalkan sampai, aku bakalan bikin video di
Burj Khalifa. Kita tour di Burj Khalifa yang ada di Dubai. Oke, okay, I promise. Oke, okay? 1000 like. Ya udah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Jangan lupa subscribe, wajib subscribe biar nggak ketinggalan video aku. Dan jangan lupa klik yang ada bell-nya, oke? Okay? Biar kalian bisa tayang pertama kali nonton video aku. Bye bye.